tetap saja aku bersamamu. Namun begitu dalam cintaku padamu. Mungkin dirimu. Sudi bersama dengan kita hari ini. Sama-sama. Tahu hari ini ada persembahan kan? Ya, di Singapore Expo. Jam 2? Jam 2. Jam gitaris. Okay. Saya Dirga, vokalis. Okay. Saya Yuda, gitaris. Saya Opi, drum. Saya Ray, backing vokal. Saya Rick, keyboard. Kita eksis di dunia musik. Ya. Tidak ada bekerja. Tidak ada bekerja. Berhenti semua. Semua berhenti, semua fokus dalam menyanyi, yeah, dalam band. Bermusik. Anda memilih nama Dadali. Yeah, Dadali mesti ada di sebalik cerita di sebalik nama Dadali. Dadali, kan? Dadali merupakan sebuah filosofi dari Lambung Garuda, bird, burung Garuda. Indonesia. Okay. Tapi di sini kita berfilosofi menjadi terbang tinggi, high fly. Mudah-mudahan musik-musik yang kita tawarkan bisa berada di posisi puncak di setiap negaranya, amin. Lalu jika melebarkan sayap, wide sekali lebar, mudah-mudahan musik kita bisa diterima di seluruh negara. Bagaimana dengan perkembangan terbaru di Indonesia? Perkembangan terbaru Dadali, kemarin kita mendapatkan beberapa award, viewer itu sebanyak 11 juta viewer. Terus nominasi-nominasi kita winner, menang dalam nominasi kategori fenomenan artis, newcomer the best, dan viewer. Terpilih dalam acara itu dipilih oleh penonton atau SMS dan gimana? Dipilih langsung oleh penonton. Penonton dan kemudian disertakan sebagai salah seorang kumpulan yang menang. Iya. Ini termasuk dengan penyanyi-penyanyi solo yang lain ke ataupun hanya Kugiran? Hanya Dadali. Dadali. Yeah. Oh, okay. So, ya tengok sekarang kita banyak kumpulan-kumpulan yang timbul di Indonesia. Yeah. Lagi kita ada macam-macam kumpulan awal. Yeah. Kita ada berjuta-juta. Banyak sekali. Jadi kenapa memilih untuk bergabung jadikan satu kumpulan dari solo? Karena menurut kita genre bermusik band ini jiwa kita, soul kita di sini satu hati karena kita memang enjoy untuk menjalankannya. Terus karena memang apa ya, jiwa kita di sini gitu benar-benar satu hati, jadi kita bisa berkarya lebih baik. Macam mana boleh berkumpul ya, itu saya nak tahu. Sebabnya karena ya emang teman-teman ini kan enak asik ya, jadi selain diajak berteman juga asik, diajak bermusik juga memang asik, gitu aja. Adakah memang dipilih diuji bakat terlebih dahulu sebelum audisi? Tidak ya. Jadi bagaimana pula dengan you? Ini semua hero kan dan you seorang. Karena aku juga senang nyanyi, kemudian diajak oleh Yuda, terus kita gabung semuanya. Jadi tak rasa macam hobi juga kan, hobi ya. Sejiwa lah, sejiwa. Kira macam kalau macam persembahan apa semua, tak ada masalah ke bila nak buat persembahan dan tempat tinggal, gimana tu? Tempat tinggal sendiri. Maksud saya kalau misal kata di ke luar negeri ataupun di mana-mana di Indonesia kan, tak ada masalah, you tak rasa ada masalah untuk bersama dengan hero-hero ni? Tak, semua kita saudara ya. Bunyi tak? Ada tak? Bunyi tak eh? Semua baik eh? Alhamdulillah. Jadi yang berkaitan mata ni, so macam mana you punya pandangan juga bila dah dapat berkumpul dengan siapa ya? Awalnya dari nongkrong-nongkrong. Terus nongkrong-nongkrong? Kumpul. Akhirnya nyambung, ngobrol, bikin band juga nyambung. Sampai sekarang terus. Okay.
jadi? Intinya satu hati. Di Jakarta intinya satu hati. Tidak ada chemistry. Ada chemistry. Nah, kita semua minta satu hati lah ya. Okay. Itu important tuh ya. Mungkin important. Nanti juga nih ya. Aduh, mungkin lucu. Jadi bagaimana Mbak Saudara? Ini dadali ini bisa kumpul ini karena pertama saya jumpa dia, dia jumpa saya, dia ajak temannya, ya teman gitu, jumpa dia, dia ajak dia, saya ajak Boy, ajak Oki, ajak itu. Jadi emang saya jumpa pertama itu udah punya rasa wah chemistry, jatuh hati. Pertama ketemu udah jatuh hati. This is basically in my heart. Saya langsung coba kumpul-kumpul gitu. Saya coba kumpul-kumpul. Akhirnya ya itu satu hati. Label. Berawal dari namanya sebelum nama Dadali kita mempunyai 4 kali ganti. Pakai change name. Yang pertama itu apa? Nama itu Calculation Feng Shui. Calculation Feng Shui. Bagaimana caranya supaya good luck? Jadi di situ dikalkulasi. Dan nama Dadali terakhir yang kita pilih. Yang kita pilih. Sesuai. Semuanya masih muda, sesuai nama untuk orang muda ya. Jadi mudah diingat juga. Mudah diingat ya. Nah, kalau di sini ada tapi bukan Dadali, jadi Kazli. Hampir tapi tak sama mirip. Di Indonesia sendiri, di Indonesia Dirga ini banyak orang cakap tuh sama seperti Ariel Peter Pan. This voice not best, but voice. Kalau satu kali lihat suaranya ya. itu tambahan. Cuman yang benar itu Ariel seperti Dirga, bukan Dirga seperti Ariel. Peter Pan. Terus dia sebelum saya nak tanya tentang handphone. Satu album. Di saat aku mencintai. Itu bukan single. Sama single awalnya. Oh, awalnya single. Awalnya single. Tapi setelah terlihat mungkin rating high bagus, kita keluar album. Keluar album dan ada berapa lagi dalam album? 10 dan antaranya lagu yang ada. Ada Cinta Bersemi Kembali, single kedua, second single, Katakan Cinta, Berharap Aku Kembali, ya seputar cinta semuanya. Semuanya cinta ya. Berdasarkan pengalaman ya. Apa ini yang terbaru saya lihat? 12 juta. Iya. Ya sebab apa? So, jadi apa komen? Ya, sebenarnya lagu itu kebanyakan orang mengalami ceritanya, banyak orang this is a real story dari kehidupan mereka, lalu kita tuangkan ke dalam lagu, mereka ikut merasakan dan mereka ikut satu jiwa yang menjiwai, akhirnya mereka memilih lagu itu menjadi yang mereka dengarkan, bukan mereka dengarkan saja tapi mereka miliki juga. Kira lagu ni memang tertinggi saya lihat dalam pelantar lagu yang lainnya. Ada tak cerita di sebalik lagu yang dihasilkan? Siapa yang hasilkan lagu ni? Kita kena tanya dia lah ya. Cabaran. Jadi cerita ni lagu ni kemarin cabaran. Aku nak suka sama orang gitu, cuman aku terlalu lama menilai orang yang aku suka tuh, orang tuh tinggal pergi aku gitu. Inti ceritanya begitu. Jadi aku tidak suka sama orang itu suka sama aku juga. Ya
di saat aku suka sama orang itu nak pergi aku. Tapi saya dah dengar ayat lagu tu beberapa kali. Alhamdulillah tak ada nampak macam kecewa lah, tapi macam menyedarkan kita, memberikan, ya, memberikan satu inspirasi. Inspirasi kita, ya. Jangan seperti ini. Semalam saya lihat lain, hari ini sudah naik lagi. Jadi naik lagi dan di Singapura. Di saya rasa pasal YouTube all over, right? Yeah. YouTube all over, right? Jadi the ratings going up lah, today going up again. Then ada juga dia dilihat sebanyak 178 country. 178 ya. Antara lagu di saat aku mencintaimu ada juga rasa cinta. Yeah. So, di antara lagu yang tinggi juga rasa cinta. Rahsia Cinta juga antara lagu yang kedua yang saya lihat tertinggi. Jadi lagu ni siapa yang masih ada? Rahsia Cinta itu aku meninggalkan pergi orang yang aku cintai. Kembali pula. Kembali. Kembali pula. Tapi aku susah melupakan. Aku harus susah melupakan dia. Tapi aku harus tetap meninggalkan pergi dia. Karena sudah dapat yang baru. Gitu ya. Susah lupakan dia. Mempunyai tempat tersendiri. Hati tidak aku. Okey, so macam mana boleh terhasil lagu ni pula? Ya, aku sedang menjalin hubungan bersama girlfriend. Cuman sis lah tu. Saya maksudlah semua kes sama ya. So kira macam dengan menghasilkan lagu ni memperingat untuk mengingat ibu yang yang sampaikan untuk penonton yang akan hadir pada show di Expo. Iya, bersama Singapura. Itu salah satu impian kumpulan Nadali bisa ke Singapura. Bila dapat jemputan tu untuk datang di Singapura, apa perasaannya? Excited, magic. Happy. Happy, kita kan tak boleh tidur eh. Ya. Ini hari ini persembahan lagu siapa? Di saat aku mencintai satu lagu atau sampai dua ya? Bisa dua. Dua. Yang the first pop tu yang apa tu? Dua lagu tu, right? Ya, this. Ya, Cinta. Itu the top one, top lagu. Oh, ya. Rahsia Cinta ini emang lagu paling kita cinta. Karena pembuatannya itu begitu lama. Aransemen musiknya itu paling lama kita buat. Paling continue sering di, ganti sudah siap diganti karena satu lagu ini. Kira ada yang semua pun ada ambil bahagian gitu. Tukar sama. Iya, semua. Oh, semua disatukan. Cuma pikiran satu enggak. Emang paling susah ini. Ini bagus didengar di radio dua The original is the dari band. Kita kita orang-orang mengikuti. So much the Indonesian people likes follow or Twitter because the information is fast and the response is good. So the confused again. So yeah. Is the because the Indonesian people likes interactive, right? So the Facebook is. Because the website is one. For the Italian, the fans, not the fans for Twitter is more effective. Okay. So that means nanti kalau you all apa ni di dalam di Indonesia, pin ni masuk di luar rasa, di situ ada
Facebook kan, mungkin you beli ad. Because saya tak boleh add, bila you dah add, jadi apa-apa kalau next time you order things, so you just masuk terus ke website you. Jadi, we can help you. Boleh simpan, kalau nak boleh simpan satu. Satu aja makcik jangan beli. Makcik, ini? Akulah yang makciknya. Dengar Luahan Rasa FM, jangan lupa follow Twitter kita @dadaliband and Facebook kita Dadaliband. Dadaliband original. Original. Website Luahan Rasa FM, okay? Sampai ke kolek. Itu yang bagus, sudah punya terkolek leknya ya. Okay. Aku akan persembahkan. Okay, aku akan persembahkan lagu Bisa Tak Mencintaimu oleh People of Singapore. Mudah-mudahan lagu ini menjadi bisa diterima sampai tergolek. Aku nyanyi rap saja ya. Okay. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku, kan ku katakan padamu aku sangat mencinta. Thank you. Hai, saya Rizal di gitar. Hai, saya Dirga vokal. Yuda di gitar. Oke, Dirga. Ready di vokal. Please keyboard. Kami dari Dadali. Anda sedang mendengarkan radio internet Luahan Rasa FM. Dengarkan sampai bergolek. Kami akan letakkan satu buah lagu yang terpilih itu. Ada tiga buah lagu. Dan tiga buah lagu ini akan diletakkan di satu kami atas sokongan kami kepada band Dadali. Kami ucapkan terima kasih. Bersama dengan terima kasih. Sampai Luahan Rasa. Akhirnya lagu kita berkumandang di Singapura. Jadi mungkin kami doakan yang terbaik untuk kalian dan juga show hari ini ya. Yang terbaik ya. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Menyendiri lagi di saat kau tinggalkan diriku pergi. Tak pernah ada yang menghiasi hariku di saat aku terbangun dari tidurku. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku, kan ku katakan padamu aku sangat mencintai dirimu. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku, kan ku katakan padamu aku sangat mencinta. Tinggalkan diriku pergi, tak pernah ada yang menghiasi hati.